New Vario 150. Kita kontak on. Kode error nyala. Coba mesin hidupkan. Ya, kecepatan tidak jalan. Masalahnya ini kabel di bawah box terjepit semua ketiga-tiganya. Penyakit Honda. Kita langsung eksekusi saja, tidak usah nunggu lama-lama. Padahal ini Vario paling baru. Ya, kabel sudah saya sambung, saya solder biar tidak menjamur. Kalau kita langsung diuntel-untel itu kadang menjamur, karena di sini itu tempat air ya Mas Bro. Kita solder, kita kasih sulasi bakar ya rapet dan rapi, karena kalau pakai sulasi biasa susah tempatnya di dalam gini. Setelah itu dirapikan, kita kasih tambah apalah, ini saya panaskan sulasi bakarnya biar kenceng dan rapet ya, mantap ya. Setelah ini kita nanti mau tutup pakai lem bakar atau apa, yang penting tidak gencet lagi, atau pakai selang apa gitu, yang penting rapat lah ya. Ini penyakit lengganan Vario itu, kecepatannya kalau tidak jalan ya biasanya di sini, kalau tidak di sini ya error pada sensornya. Oke, langsung kita cek. Kita kontak on. Ya, aduh kok apa ini? Errornya masih nyala. Tapi tidak apa-apa, kita coba hidupkan logo ya. Kita hidupkan jalan speednya. Untuk kod lampu errornya yang nyala, kita nanti coba reset. Apa masih bisa direset New Vario ini? Ini Vario paling baru. Kita nanti buka box resetnya di situ. Oke, kita lanjut peresetan penghilangan kode error Mas Bro. Kita coba kontak on. Ya, ini masih nyala padahal kabel sudah disambung semua. Kita reset atau pakai kabel juga bisa. Ini saya pakai alat murah meriah untuk memutus dan menyambungkan. Kita putus beberapa detik. Terus kita lepas atau sambung. Kalau saya ini pakai pencetan, dipencet gini mutus terus nyambung lagi beberapa detik. Nah, ini sudah ketip beraturan, berarti peresetan sudah berhasil. Kontak off, terus cabut. Kalau pakai alat gini enak Mas Bro, tidak usah pakai kabel, murah kok. Nah, sudah hilang, mantap. Sudah hilang dan speed berjalan joss. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, sampai jumpa.